Hai semua, dalam video kali ini saya akan membahas tampilan aplikasi Shopee Partner terbaru. Khusus buat teman-teman yang mengikuti promo Shopee Food pakai Standar, Standar Plus, Premium, dan juga Premium Plus. Video ini merupakan request dari Kak Adea Ajumlani. Katanya nih, Kak, bahas tampilan di setiap orderan per tanggal 14 Maret sekarang. Ada tambahan subsidi promo resto, itu saya nggak ngerti. Apakah itu sudah jumlah bersih, sudah potong 20% dan promo, atau itu ada tambahan potongan? Saya sudah telepon customer service dan respon harus menunggu 3-5 hari kerja. Jika kakak mengerti, mohon penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama Kak Adea. Subsidi promosi resto di sini merupakan biaya promosi yang harus ditanggung oleh pihak restoran. Kebetulan nih, untuk akun yang ini, saya memilih pakai standar. Berbeda dengan akun yang lainnya, saya pilih standar plus. Jadi, untuk pakai standar, ketentuannya, customer akan mendapatkan diskon 55% dengan minimal order Rp40.000 dengan maksimal diskon sebesar Rp25.000. Jadi, Rp50.000 dikurangin diskon 55% atau cara mudah menghitungnya, 55% sama dengan 55 dibagi 100 yaitu 0,55. Jadi, supaya kita lebih mudah menghitungnya, 50.000 dikali 0,55 yaitu 27.500. Tapi karena ketentuannya customer hanya akan mendapatkan diskon maksimal 25.000, maka customer hanya akan mendapatkan diskon 25.000 saja. Dan saya pihak restoran, karena untuk restoran yang ini saya memilih paket standar, yaitu restoran menanggung biaya promo sebesar 45%, maka saya harus menanggung biaya promo sebesar 45% dari promo tersebut, misalkan Rp25.000. Dan untuk cara mudah menghitungnya, 45% sama dengan 45 dibagi 100 yaitu 0,45. Jadi, Rp25.000 dikali 0,45 yaitu 11.250 biaya promo yang harus saya tanggung. Jadi kesimpulannya, potongan subsidi promo resto yang muncul di aplikasi Shopee Partner merupakan potongan biaya promosi saja, belum termasuk potongan komisi atau paket tambahan lainnya, misalkan paket investasi dan paket gratis ongkir. Misalkan nih, saya hanya mengikuti paket standar saja tanpa paket tambahan. Rp38.750 dikurangin komisi 20%, atau cara mudah menghitungnya, 20% sama dengan 20 dibagi 100, yaitu 0,2. Jadi, cara mudah menghitungnya, Rp38.750 dikali 0,2, maka hasilnya Rp7.750 untuk pihak Shopee Food, dan saya pihak restoran akan mendapatkan nominal bersih, yaitu Rp31.000. Tapi buat teman-teman yang mengikuti paket tambahan, misalkan paket investasi, maka teman-teman akan dikenakan biaya potongan lain, yaitu kenaikan komisi sebesar 2,2%. Dan jika teman-teman mengikuti paket tambahan gratis ongkir, maka teman-teman juga akan mendapatkan potongan tambahan, yaitu Rp2.200 per transaksinya. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari saya mengenai tampilan aplikasi Shopee Partner terbaru, yaitu adanya subsidi promosi resto seperti ini. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.